Oke guys, perkenalkan nama saya Elmer Storus dan ini pacar saya Lala Afni. Nah, kami sedang berada di salah satu pantai di Batu Bara ya guys. Nama pantainya Pantai Bunga. Ini dia guys. Kami datang ke sini jalan-jalan sekalian mengunboxing sebuah tarp tent yang berasal dari Winaya Outdoor. Paket yang saya terima dari tarp tent Winaya Outdoor. Dan kami akan membukanya setelah ini. Kita dapat outernya, kita dapat inner yang half mesh dan dapat pasai. Nah ini pasainya. Winaya Outdoor. Nah dan sekarang kita akan men-set up tendanya. Ayo lah berdua kita. Oke guys, kami akan men-set up tendanya. Tonton terus ya. Ini pasak di ujung ini. Tenda ini mempunyai dimensi 230 persegi dengan panjang lebarnya, baru tinggi maksimalnya 135, cuman aku pakainya di ketinggian 125. Ya untuk outernya sendiri, outernya, material outernya silikon nilon ya, ristop 20D. Tipis ya kan. Untuk jahitannya rapi lah. Dan kita pindah ke inner. Hasil dari innernya, sebenarnya memiliki pintu yang enggak setengah L, enggak kayak tenda, enggak kapten lainnya. Dia bisa dibuka full. Jadi kita memudahkan kita untuk keluar masuk ke dalam. Dan di dalam sebenarnya kita mendapatkan satu paket untuk tidur ya. Untuk tidur ini kebetulan untuk dua orang. Untuk tidur sempit lah. Nyet. Nah, di sini ya bisa lah dua orang, tapi terlalu rapet ya kan. Ketinggian tuh 170 dan itu sangat meresahkanku. Dan untuk jahitannya udah dilapisi dengan seal sim yang sangat rapi. Cuman di sini ya memiliki satu jahitan aja ya. Ya, aku yakin sih kuat. Karena orang udah banyak memiliki tenda ini. Aku suka lah tenda ini. Penjualnya sangat ramah. Sangat baik. Fast respon. Oh, dan satu lagi.
ini innernya bisa diikat langsung di sini, enggak pala dililit lagi di sini ya, udah langsung bisa diikat di sini. Dan ventilasi vestibul, ventilasi udaranya ya sangat cantik lah pokoknya. Jadi mengurangi apa ya, kondensasi. Saya sangat suka sama tenda ini, serius. Untuk material penutup tendanya, dia sudah memakai seperti ini. Tidak main ikat-ikat lagi ya kan. Udah tinggal cantol, cantol, cantol dan selesai. Oke. Soalnya saya baru pertama mereview bareng ya kan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong maafkan. Ini tendanya saya beli sekitaran harga 950.000 sama ongkir kalau nggak salah. Soalnya ini untuk 2 orang dan masa aluminium dari Winaya sendiri. Dan kita mempunyai teras yang sangat lebar, bisa di sini bisa sih untuk 1 orang, tapi tidurnya di luar ya kan, kena gigit nyamuk. Iya. Sama-sama di pantai punya. Kami akan memasak sebuah Indomie. Maaf ya guys, itu cuma suara menghibur. Aslinya enggak gitu. Aslinya sangar. Kami akan masak menu yang pernah kalian masak. Oke. Karena kami cuma tahu masak itu doang. Iya. So higienis. Biasanya kami mana pernah kayak gini guys. Biasanya kami udah apa yang ada di, karena kami sayang air. Kebetulan di sini karena kami lagi kebanyakan air, kami buang-buang air. Disponsori oleh telur. Telur. Gula tiktak dan mie sedap. Alfamart aku ini cuma makan telur ya guys, karena kami mau buat mie goreng, kami gak bawa minyak untuk menggoreng telurnya. Kami memasaknya dengan cara kayak gini. Satu lagi. Ini aset kami. Asetku. Lapong. Ya, hasil telurnya. Telur. Terabu-abu aja. Karena kami gak punya minyak, jadi kami lakukan hal seperti ini. You understand, guys?
guys. Telur apa ya guys? Dan sekarang kita akan merebus indominya biar meleleh. Tetap kumpulin sampah kalian ya guys, jangan dibuang-buang ya guys. Tangan jorok guys, sudah. Yang penting makan. Gak akan kalian dapatkan momen seperti ini kalau gak bersama kami. Easy. Inilah hasil masakan chef kita. Sabar. Kalian mau nengok atrasnya? Bunga. Oke. Itu atraksi dari chef kita. Ya, masih perlu banyak belajar. Belajar mencintai dia. Mencintai dia. Nih guys. Sekarang kita makan guys. Apakah enak? Oke. Dan apakah rasanya? Wow, ini sudah tetap di hati. Iya. Keren tindak kami ya guys. Lebar nih dari Winnie Outdoor. Abang itu ramah kali orangnya. Bang, aku pesan yang campur-campur warnanya bang. Iya bang, siap katanya. Abang itu paling ramah sedunia. Semoga tendanya awet ya bang. Tapi bang, untungnya untuk dua orang nggak bisa lah kayaknya tuh bang. Sempit aja bang, serius bang. Abang prank kami ya. Oke. Kami cuma segini. Ya gara-gara tendanya yang ringan. Saya suka tenda ringan. Apalagi sama dia, saya paling suka. Wak-wak lagi nawari kapalnya naik 10 kapal per orang. Itu ada manusia juga berpasang-pasangan. Kami enggak sendiri di sini ya guys. Kami ditemani sama makhluk hidup yang hidup di pantai.
ya menikmati pantai. Iya, kita apa-apa itu kalau pakai dona. Dia sedang dimarah-marahi sama mama. Dia dimarah-marahi sama mamanya. Dimarah-marahi sama mamanya. Pani nih, dia tadi dari kampus nggak izin ke sini. Mereka masih di sini, kurasa mereka sedang menunggu santai juga. Ya, gila suasana sore hari di pantai bunga. Airnya yang sangat asin, yang kalau dirasakan itu kita bisa kena penyakit keasinan. Damn! Kami akan menunggu sunset. Setelah menunggu sunset kami akan pulang. Ayo sunset, come on datang. Kami ingin menyaksikan keindahan. Basic. Oke. Sebelum kami pulang, kami akan menunjukkan keindahan pantai bunga. Satu yang tidak indah di sini adalah airnya. Kenapa air pantai ini? Ya, nggak tahu. Tanya saja Pak yang maha kuasa. Jalan bersamaku. Senang, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. I love you. I love you too. Oke, sekianlah video dari kami. Semoga video kami bisa menghibur kalian semua. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!